Kita hari ini belanja di supermarket Kohl's. Belanja lagi dan belanja lagi. Biasa kebutuhan habis susunya adik David. Gak apa-apa. Ada ambil troli di sana. Oke, trolinya kita taruh kuenya dulu guys, baru bisa. Oke, nanti kuenya kita ambil lagi. Oke, habisnya 1,5 kilo $6.50. Oke. Oh, Rosona lagi sale guys, 90 cents. Ini daging sapi yang biasa kita bikin bulgogi guys. Ini sekilo lebih dia, sekilo setengah $29. Banyak guys. Oke, kita cari makanan adik David dulu. Oke, ini lagi sale juga $2.65 satu guys. Mango chickennya, wih lagi satu kah? Oh ini, kita ambil dua. Sama harganya yang ini satu. Nah dia lalu yang ini 2, 4, 5 ini 2 ini 1 nasi roto makaroni ini sama satu enggak apa rela sama satu ini juga guys enggak apa deh segini dulu makanan adik David. Alula Gold berapa sekarang yang steak itu? Oh iya, plus. Ini udah 63. Nah, persiapan adik David. Berapa harganya, Mas? Sale sekarang 20-40. Iya, ini dah. Alula Gold. Stage 3, 1 tahun ke atas. Kalau yang Alula Gold-nya masih S28 seperti biasa. Agoga Gold beli lagi satu ya, pas dua dia minggu bulan ini. Kalau kurang kan nanti gampang kita beli lagi. Oke, ini spesial Dede David suka yang begini guys. Ini harganya $2 satu. Kita ambil yang ini juga, rasa mangga. Apalagi ya, lagi satu. Nah ini satu adik David-nya yogurt rice cake $1.50. Oke, ini kita tambah lagi dua guys, chicken bolognese. Ini juga ada obat-obatan juga di sini guys, nggak hanya di chemist warehouse, itu tempat biasa kita beli obat-obat. Di sini supermarket pun banyak obat-obatannya dijual. Masih dodol kita aja pakai nggak apa-apa. Susu A2 Wen yang gede. Berapa susu A2-nya ini guys? 30 November harganya segini. Oke, susu ini cepat habis. Kakak Nuen. Yogurt. Dilton sini yogurt semua, yogurt tuan mau apa? Apa itu? Coba lihat. Yogo mix. Yogo
Dan kesini minumannya semua jus-jus ini guys. Kak Wen kok gitu? Kita lihat telur. Nah ini ada telur, kita beli telur dulu. Nah, kalau mami biasa beli telurnya ini. Telur, kita cek dulu telurnya. Ini 700 gram 12 extra large. Harganya 5.40. Oke, kita ambil 2. Kita cek dulu guys. Oke. Frozen food. Apa itu? Nugget semua di sini. Yang mana itu? Itu ada klasik ram, 450. Oh iya, 450 spesial. Yang ini dah enak kan, biasa kita beli yang ini. Oke, kita ambil 1. Soalnya masih ada di rumah. $4.50. Eh, ini chipnya Wayan habis, yang mana biasa beli kemarin mas? Chip yang besar itu Wayan ya? Yang besar yang gerigi atau yang mana? Yang mana enggak enak kalau enggak besar? Eh, terlalu kecil itu. Enggak enak yang terlalu kecil Wayan. Ini nah. Ini ini kecil sih dia ini. Hah? Ini kecil. Ini lebih banyak ini. Oh ini lah ya. Oke. Okay. Oh ya ini kecil dia. Oke. Okay. Dan guys kesukaannya kakak Noin kentang goreng. Eh bukan itu ti. Bukan. Yang mana saya? Yang itu ya. Okay. Ini itu titik-titiknya. Oh, yang itu yang suka, oke. Okay. Dia mau tukar, ya udah. Tukar. Yang ini ada titik-titik. Oke, okay, oce. Dari dumpling yang biasa itu, guys, tapi nggak ada dia. Mami. Selalu kosong dia di sini. Mami. Yang prawn dumpling. Mami. Masih ingat yang nggak ada Mr. Chen di Wumus itu nih, karena ini dumpling yang lain itu pasti ada. Roll. Harganya segini guys. Mami. Gak ada yang biasa mami beli itu. Mami. No. Yuk. Mami. Kok mami terus yuk? Mami. Es krimnya di sini. Kita mau ambil yang ini. Mango sorbet special price $6. Hah? Apa itu? Mars sama Snickers. Oh iya. Yeah. Snickers sama oh iya, yeah. Mars 1 $4.75. Mami, coba dumpling yang mami beli itu nih pas enggak ada yang tahu itu. Ya. Ah, apa yang sale-sale ini? Masih, oh ya masih ada odol kita ya. Ini apa ya? $8 moisturizing skin, moisturizing body wash. Kita kirain hand and body tadi. Body wash ternyata. Enggak deh. Oh, Swen. Nah. 12 botol pack Coca-Cola, guys.
harganya segini, 11.40. Apa mas? Enggak sih, sudah ada tempat makan Depit, enggak perlu. Nenek di mana tadi? Coklat, coklat. Di mana tempat ini mas, apa namanya? Kakes. Tapioka, yang biasa tapioka ini tuh. Iya. Tapioka yang Australian made. Kita cari tapioka. Tapi bukan tapioka yang ini. Tapioka yang ini kita beli 270, murah banget guys. Mimi apa Wen? Topoki ya, kesukaan kakak Wen. Kalau ke pos ya beli topoki dia. Berapa? Bukan yang pedas itu, coba liatin dulu mana topoki. Oh, berapa harganya nih? $4.30. Oke, ayo dah. Cukup, gak usah banyak, nanti kan beli lagi. Mau crackers. Crackers? Nah, energy drinknya Daddy lagi sale $5.50. Berapa ambil mas? Dua. Oke. Ayo, Wayne. Crackers. Iya, sebelah sana, kita cari crackers dulu. Kita cari crackers dulu. Kan beli di bawah. Harus apa, Wes? Harus apa? Gak tahu. Yang ini ya, kemarin ya. Lihatin, Wes. Crackers ini dicari sama kakak Wen. Itu $1.75. Enak ini guys, tuh breakfastnya enak. Yang mana rasa apa lagi, Wayne? Salt and vinegar. Oh ya, ini ya. Sama ini dah satu. Guys, breakfast. Yang rasa cheddar cheese sama yang grilled chicken. Yang bang kicap yang mana lagi? Beef taco berapa? Oke, itu dah ya dah. Kok gitu cepat dah, enak sih yang cheese. Ayo dah cukup. Sekarang kita bayar. Mana Daddy tadi? Nah, dan saus-saus sambal Indo juga banyak di sini. Merek ayam. Nah, ini dia saus ABC. Original chili sauce. Extra hot chili sauce. Harganya $3.60. Asian food. Ada itu di situ. Oh, di sini Asian food. Dah? Dah. Yeah.
$5. Ah, kakak Wen yang angkat tangan bantu. Iya. Nah, terbayar dulu. Nah, itu. Thank you. Jadi belanja kita segini guys, $211. Oh, kita pulang sekarang. Pulang guys, sudah. Belanjanya finish. Aldi. Okay. Kita ke parkir, pulang. Di berapa tadi parkir? Di satu? Ya. Mau jago terjadi di. Ini kita sampai. Masukin dulu. Semuanya dimasukin. Sa? Apa? Hah? Kemana? Banyak ini yang ujungnya. Iya. Ini kan banyak ada. Oke, kita masuk mobil sekarang. Ini atau di belakang? Oh ya, ibu yang taruh. Oke.